Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk hari ini panen ya Di kawasan pokok tinggi lagi Ini cuacanya agak mendung ya Ini kebetulan kawasannya baru habis di Tebas pakai mesin rumput ya Jadi bersih Itu di bawah sana yang nebas ya Oke biar tidak kelamaan ya Saya langsung aja untuk panennya dulu ya Oke, untuk pokok pertama ya, ada satu tandan ya yang masak. Ini pokoknya cukup gondrong ya. ada dua tandan ya yang masak kiri dan kanan ya ini juga pelepahnya banyak yang sengklek ya gara-gara panenan yang sebelumnya ya jadi pelepahnya tidak putus mau tidak mau ya harus dibuang dulu ya baru kita pengambilan buah Oh, ngeri sekali, ya. Ini buahnya sampai tidak kelihatan, ya, karena gondrongnya luar biasa, ya. Nih, jadi saya pruning dulu, ya. Ini biar nampak, ya, untuk buahnya, ya. Oke, langsung aja, ya, untuk pruningnya dulu, ya. Nanti kita lanjut pengambilan buahnya. Oke lanjut lagi ya Untuk pokok yang terakhir ya Ini pokoknya juga luar biasa gondrongnya Jadi kalau kondisinya seperti ini tuh ya Jadi saya sistemnya Ambil dari belakang ya Karena untuk posisinya juga agak sedikit sulit ya Karena berada di lereng ini ya Jadi tidak bisa ngambil dari depan ya Jadi mau tidak mau ambilnya dari belakang ini juga buahnya cukup lumayan besar, ya. Oke, langsung aja untuk panennya dulu, ya.